turun. Aku udah bilang kalau ada masalah itu ngomongin, gue semarah-marah. Iya kamu tuh loh, kalau dibilangin malah bentak-bentak. Bisa nggak sih kalau sebentak-bentak? Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel terkecil Rianzong. Oke guys, jadi kita kali ini mau bikin video pertama kali di mobil. Mobil guys. Jadi kita mau bikin video apa nih? Prank. Oke, jadi kita mau ngeprank Ernita lagi. Jadi pranknya tuh kayak pertamanya tuh kita tuh pura-pura ngevlog kan. Kita kan baru aja punya mobil. Sombong amat. Pura-pura ngevlog. Terus nanti kamu bantuin nyala-nyalain dia ya. Yeah. Cuman bantuin sepatah dua patah aja, nanti aku biar dia fokusnya ke aku marahnya. Kalau aku ngomong-ngomong terus kan dia curiga. Iya, wah marahnya ke kamu juga kan. Oke guys, jadi pranknya tuh pokoknya aku salahin semua gerakan dia guys ya. Aku mau lihat reaksi dia bagaimana dan nanti aku juga bakal kayak lontarin kata-kata yang mungkin mengejek kakak kamu. Aku minta maaf dulu. Oke, gak apa-apa, adiknya udah setuju guys. Gak usah kelamaan, jangan lupa subscribe channel Rianzong dan channel Adizong. Ernita Karra, kalau subscribe gratis, kita langsung aja ke videonya. Keburu Ernita nya datang. Cikido. Apa aku mana? Pakai sabuk pengaman. Hey Jong. Bisa enggak? Coba. Goblok kalau enggak bisa. Goblok kalau enggak bisa. Dibikin goblok sama adik kamu. Dah, kita kemana? Aku udah pasang kamera tuh. Kita mau nge-vlog untuk pertama kalinya. Opening dulu. Hi guys, welcome back to my channel. Ernita Karra. Ya, jalan-jalan yuk. Kok aku jelek sih di kamera? Emang kamu jelek? Seriusan loh, kok jelek ya di kamera ya? Udah, tinggal apa naik. Apa aslinya lebih cantik kan daripada kamera? Iya, ya lebih cantik, lebih cantik. Lebih cantik. Yuk. Kakinya itu yang bener lah, katro banget. Kaki yang baik dan bener kayak gimana emang? Gak gitu. Di atas ini. Emang kaki yang baik dan bener gimana sih guys? Emang kayak gitu orangnya ya. Suka ngawur. Kamu suka ngawur. Ini mau belok mana nih kita? Terserah kamu. Jangan dibuka Adi, berisik. Jangan diam aja ngeplok. Ngeplok apa? Mau nunjukin mukamu. Iya, karena aku cantik. Tentang aku guys, lihat mukamu guys. Ini lurusnya agak lupa jalannya kan aku. Ya kan kamu nyetir, mana aku tahu jalannya. Jangan ngeliatin kamera aja, fokus ke jalan. Lah tadi katanya ngeliatin kamera. Kernet juga. Hai guys, jadi kita mau kemana nih Shay? Jalan-jalan lah, saya kemana? Ya ampun, gak segeges juga kali. Kalau ada mobil, ada mobil, ada mobil. Terus kalau ada mobil, orang punya nyetir punya mata. Apa? Nyetir juga punya mata. Ininya tuh jangan kayak gini loh. Sakit, Rion. Katro banget kalau gitu. Katro. Katro orangnya. Iya, katro banget dia. Terus yang apanya coba yang katro? Tangannya kayak gitu. Cocoknya itu biasa aja naik mobil kayak naik apa aja loh. Duh, jadi kayak apa insecure aku buatnya tuh. Kenapa aku insecure? Kamu emang iya sih wajar sih kamu insecure, kan kamu jelek. Apaan sayang sih? Pengen minum sayang. Kan rewel kayak anak kecil naik mobil. Dibeli di itu yuk, dibeli soto yang tempat aku jualan dulu. Beli aja ya. Sendiri yang suruh beli. Beli sendiri kan. Astaga, tangannya tuh jangan kayak gitu, Riz. Itu apa tuh? Goyang nanti. Emang mobil bisa goyang? Ya, kayaknya kan aku megang setir. Hey guys, sebenarnya nyebelin banget guys. Itu jadi, bangunnya diituin lagi atau ah?
jangan terlalu kayak nyantai banget gitu loh, nggak enak dilihat ya. Apaan sih? Oke guys, jadi ini nih tempat aku jualan dulu guys. Jadi sebelum YouTube terus sebelum pernah aku dulu nganggur berapa? Hei bangkunya ini. Ah. Bangkunya diituin dulu. Bangkunya diapain? Dimajuin, itu terlalu nyandang. Lu sama kayak kamu. Udah cepet, ah katrok banget kalau di supir tuh bangkunya maju. Alah. Gimana sih? Majuin. Gak bisa. Itu aja gak bisa. Nggak bisa. Astaga, katrok banget sih Ernita. Ah, kan nggak kuat, aku kan cewek. Ini ya itu terlalu nyandar. Ini PT itu loh sayang. PT yang pernah dihadiri Pak Presiden waktu SBY. Diam. Makan orang ngasih tahu doang. Guys, jadi ini nih kita lagi di kawasan pabrik di Cikarang. Jadi banyak banget pabrik di sekitarnya. Terus ini nih dulu aku tuh sebelum kerja, sebelum nge-YouTube juga, aku tuh kan ini gara-gara kamu nih miring-miring nih. Apa sih, enggak jelas banget. Kok kamu kayak gitu ngeplong enggak sih? Kamunya itu loh. Udah berhenti. Maksudnya? Ntar dulu, aku kayak ada yang salah sama kamu. Astaga. Dia nih. Kok gini sih? Gak serius banget. Kamu niat ngevlog enggak? Lu kok yang salah? Turun aja. Lihat. Turun. Masa pakai sendal kayak gitu di mobil? Bikin malu. Lemah. Apa sih? Ah, enggak jelas banget sih. Enggak pakai masker. Lah gimana maskermu? Kamu enggak pakai masker. Ada ini masker. Mana? Ini. Mana maskermu? Udah beli sana. Itu ada. Kamu niat serius enggak sih? Ya Pak, kamu itu yang bikin ini. Oh, dibilangnya tuh diam. Orang dia didengar yang enggak jelas dari tadi kamu. Siapa yang enggak jelas sih? Tiba-tiba ngomel apa? Bilang siapa yang enggak jelas? Kamu tuh yang uring-uringnya. Siapa yang enggak jelas? Kamu. Kamu itu yang enggak jelas. Gua terlalu banget. Kalau dibilangin tuh diam. Gak salah aku apa? Gak pakai masker, terus ngoceh aja. Lo yang ngoceh kamu. Diam gak? Turunin kamu nanti. Ini depan adik aku lo, kamu gak bentar-bentar. Ya kamu tuh diam, kamu tuh salah. Kalau salah tuh diam. Kamu tuh. Ya gak mungkin adik kamu sendiri, orang kamu yang salah. Lah aku salahnya apa? Dari tadi aku gak ngapa-ngapa. Coba tanya siapa yang salah. Apa? Salah, bodo amat siapa yang salah. Eh, mau ngeplok enggak? Sayang, kamu niat ngeplok enggak sih jadi orang? Ininya kurang maju gini loh. Itu tuh ada tuh. Itu tuh. Pinggir kamu tuh ada. Eh, pinggir kamu itu ada. Kok diem aja sih? Jadi katanya dia. Ya kamu tuh ngomong. Tadi aku ngomong, kamu nyuruh dia. Niat ngonten gak sih? Loh, ya salah kamu yang kamu. Kamu. Kan aku udah bilang tadi. Kamu tuh kenapa sih? Perasaan aku dari tadi gak ada yang salah deh. Kamu gak ada yang salah. Apanya aku yang salah? Apanya? Gak pakai masker. Ya kamu gak pakai. Ini ada masker aku. Itu ada punyaku. Enggak dipakai. Kalau sup. Kamu enggak pakai. Gini kan aku nyupir. Jadi suka kamu lah yang harus. Ya enggak lah kamu lah. Kamu lah. Kalau enggak mau ya udah turun. Ya udah kamu aja yang turun. Ngapain? Kenapa? Mobil aku. Ya, jangan gitu juga kan malah sombong. Diam. Ya tadi katanya kamu diam, sekarang diam kamu. Lagian kamu tuh kenapa sih? Orang gak tahu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Ngegas aja.
beliran digasin balik, kamu kayak gitu banget karena kamu sendiri kayak gitu. Kamu tuh cewek. Terus kamu kenapa kalau cewek? Terus kamu cowok, mulai cowok kasar. Diam kalau diomong itu. Iya, aku tuh bingung salah aku tuh di apa. Tadi aku udah diem. Sekarang aku udah diem, nyuruh ngomong. Aku ngomong suruh diem. Diem lah. Lagian juga, aku gak punya salah. Perasaan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba marah. Lagian kalaupun aku salah ya gak usah ngegas-ngegas kayak gitu juga kali ngomongnya. Aku cewek. Kan kamu tahu sendiri, cewek kan sensitif. Gak bisa dibentak. Ya kalau kamu dibentak ya jangan ngegas mulu, dibilangin. Ya kan yang tari-tari ngegas siapa? Emang aku ngegas? Enggak kan? Ngegas. Tinggal kamu yang ngegas. Kamu tuh ngegas. Kamu. Turun. Kamu aja yang turun sendiri. Turun. Kamu mau? Turun nggak? Aku. Turun. Kamu aja yang turun sendiri. Kamu turun. Kamu. Gimana? Turun di depan itu, awas turun. Ya kok kamu gitu bos? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kayak gitu. Males aku sama kamu. Dari tadi nyebelin. Lah yang salah itu tadi siapa? Yang itu siapa? Rian? Kok kamu gitu bos? Udah, males. Kok kamu kayak gini sih lama-lama? Kayak gini. Kok gini sih sifat kamu? Kirain aku baik. Kirain. Kamu tuh gak ada angin, gak ada hujan. Adi aja denger, tiba-tiba ngomongin gak jelas, tiba-tiba uring-uringan. Kamu uring-uringan dengan kamu. Turun di halte sini kalau kamu mau. Gak mau, kamu aja turun. Jalan sepi. Ya udah turun, terserah. Kamu tuh kenapa sih? Kalau ada masalah tuh ngomong, jangan langsung marah-marah gak jelas itu bikin orang pusing, tau gak? Oh. Tuh ngapain berhenti sini? Sepi, bahaya. Ntar di ini sama orang lagi. Turun gak? Kalau aku suruh turun. Biar kamu ngerasain gimana. Apaan yang ngerasain apa? Ngerasain gimana? Kamu ngerasain apa? Biar kamu ngerasain kalau gak enak disalah-salahin. Lah emang tanya yang lain? Turun. Apa sih? Kan aku udah bilang kalau ada salah itu omongin, gak usah marah-marah. Ya kamu tuh loh, kalau dibilangin malah bentak-bentak. Bisa iya. Gak sih kalau sebentak-bentak? Turun kamu yang gak bentak. Jangan diem aja. Turun kamu yang nyuruh diem. Kalau ngomong gak usah bentak-bentak. Turun kamu yang marah. Kamu tuh cewek. Kalau dibilangin tuh diem. Gak seharusnya cewek ikut bentak-bentak. Udah nunggu apa lagi? Apaan sih? Ini yakin beneran kamu? Beneran lah. Yakin? Iya. Seriusan? Apaan aku bohong? Rian. Apa? Perlu diulang lagi? Ya sepi loh. Ya terserah. Orang kamu yang salah. Salah apa bu? Lagian juga kan kamu gak usah ngebentuk-bentuk. Terah. Prank. Ditunggu diulik. Adi bangun deh. Prank. Kita berhasil ngeprank. Kita guys dia sampai nangis. Bye. Ini adik kamu nih. Pantesan deh kakaknya dibentak-bentak dia aja. Biasanya?
Orang mau dibantuin. Awas aja ntar kalau ada yang bentak-bentak Adi depan aku bodo amat. Ntar aku bantuin kalau ada yang gebukin dia. Yang penting kita udah bersungguh berusaha. Serah. Siapa yang nangis? Siapa yang nangis? Kok kamu tega sih ngomong-ngomong? Ya kan prank. Walaupun prank kamu tega ngeliat aku ngeluarin air mata. Juga. Maaf. Kes. Kok kamu tega sih ngeliat aku nangis? Oh aku ya? Jangan kan bikin kamu nangis. Kayak pas lagi kamu sakit tuh, kayak kamu lagi batuk pilek ya. Terus ngedenger kamu kayak sekali aja kayak langsung berasa kasihan gitu loh. Ya Allah sakit kayak gitu perasaan. Kayak ada sesuatu terhubung, kayak kamu ngerasain batuk sekali ya. Langsung ada gitu di dalam mati aku, kayak ada nyut kayak gitu, kayak ada kabelnya gitu langsung nyambung. Maksudnya saking gak teganya ngeliat kamu. Aku tuh sebenarnya gak tega gitu loh sayang. Cuman aku juga gak tega lihat kamu tuh skincare-nya kurang, terus ngirim orang tuanya kurang banyak, terus kayak bayar kuliah kurang banyak, terus beli itu semua dari air mata aku. enggak gitu juga ya. Pokoknya intinya ya aku kayak gini karena aku kayak gitu. Maafin agak, aku minta maaf ya, makanya seriusan loh. Iya, aku minta maaf. Kalau aku bikin kamu nangis melihat kamu batuk banyak, aku lihat kagak di jam. Woi, kakinya itu. Oke guys, sekian video dari aku. Pokoknya ini aku minta maaf ke Ernita, minta maaf ke Adi Jong kalau aku ada perkataan-perkataan kasar mungkin ke kakaknya. Minta maaf ke kedua kakaknya yang lagi menonton atau ke orang tuanya yang pasti. Maksudnya maafin terkalorian main ke rumah. Tampol aja kayak gini. Petik. Oke. Petik aja. Sekian video dari aku. See you next video, sampai jumpa di video selanjutnya. Cekidot, semoga bahagia. Kata-kata bijak. Satu kata buat Nenjen. Apa bahagia? Bahagia itu dari kita sendiri. Adi yang ini ya. Cocoknya jom editing. Yang penting berbahan. Yang penting ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.